saat-saat. Ultraman disalib dan terikat. 1. Ultraman Max. Saat melawan monster di bawah tanah, Ultraman Max malah terkena serangga agar beracun saat ingin melindungi temannya. Inilah dia gambar saat Ultraman Max sedang terikat tak berdaya. Tetapi walaupun Ultraman Max sudah tak berdaya, dia menyuruh temannya Ultraman Mobius untuk pergi dan meminta bantuan kepada pasukan Ultraman yang lain. Dua, Ultraman Dina. Saat Ultraman Dina terbang, Ultraman Dina malah terkena serangan akar ubur-ubur dan membuatnya tertangkap dan terpenjara di dalam tubuh monster. Saat di dalam perangkap, Ultraman Dina terus diserang dengan disetrum listrik. Akhirnya Ultraman Dina meletak juga. Tiga, Ultraman Zero. Ultraman Zero pun juga pernah terkena serangan akar beracun sama seperti Ultraman Make. Walaupun sebenarnya Ultraman Zero sangat kuat, tapi akar beracunnya ini juga sangat kuat. Mungkin monster akar ini adalah terbuat dari akar ginseng dari Cina. 4. Ultraman Brothers. Ultraman Brothers pernah masuk ke dalam perangkap, sehingga semua anggotanya Ultraman Jackal, Ultraman Hayatal, Ultra Sevel, bahkan Ultraman Zuffy juga tak berdaya karena disalib dan diikat dengan rantai yang sangat kuat oleh monster. Mari kita lihat di sini semua Ultraman Brothers tersalib lemah dan tak berdaya. Enam, Ultraman Ginga. Ultraman Ginga juga pernah tersandera oleh musuh Ultraman Aceh. Saat itu Ultraman Ginga diikat dengan tali setrum di galaksi lain. Ultraman Ginga hanya bisa pasrah dan menunggu ditolong oleh Ultraman Aceh. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya penantian yang panjang berbuah manis. Ultraman Aceh datang dan menolong Ultraman Ginga.